الحمد لله الذي هدانا جميعا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور وأنزل عليه كتابه وجعله نورا وهدى للناس وشفاء لما في الصدور صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وأذكركم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
Amma ba'du, para hadirin jamaah Jumat Masjid Nur Al-Yaqin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita dalam kitabnya bahwasanya kehidupan kita di dunia ini berstatus amanah. Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan kehidupan yang sama, yang berstatus amanah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kepada langit, bumi, gunung yang jauh lebih kokoh dibandingkan kita dan ciptaannya jauh lebih menakjubkan sebagaimana firman Allah, antum asyaddu khalqan amis sama'u bana. Ternyata baik langit maupun bumi, demikian pula gunung, semuanya menolak untuk menerima kehidupan berstatus amanah sebagaimana yang ditawarkan Allah. Lalu bagaimana manusia? Ternyata manusia dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dengan hawa nafsu yang terdapat dalam dirinya di samping akal yang menjadi nur baginya, dan juga akal yang siap untuk menerima bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya kitab dan rasulnya, ternyata manusia, kebanyakan dari mereka dikuasai oleh ambisi dan nafsu. Sewaktu mereka ditawarkan amanat, ternyata mereka menyambut. Bukti yang paling jelas bagaimana banyak orang dari kita berbondong-bondong untuk mengajukan dirinya untuk menerima amanat dan jabatan, walaupun dengan mengorbankan harta yang dimiliki. Terkadang mereka melakukan cara-cara kotor, bahkan mereka tega untuk menumpahkan darah demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu dalam suratul Ahzab Allah berfirman, inna arabnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan kehidupan berstatus amanah ini kepada langit dan bumi, demikian pula kepada gunung, tapi semuanya menolak dan mereka penuh rasa takut dan khawatir. Sewaktu diajukan pada manusia, ternyata manusia menyambut dan menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini banyak yang tidak mengenal diri mereka, tidak mampu menerima amanat dan menjalankannya, tapi mereka menyambut. Ini menunjukkan orang ini jahul, bukan hanya jahil, tapi jahul. Kalau jahil hanya menyangkut dirinya, tapi kalau jahul sudah tidak mampu, sudah bodoh, merasa diri mereka paling cakap dan paling pandai. Begitu pula di samping jahul, dia juga bersifat zalim. Kalau seorang berbuat aniaya, dia biasanya menyadari, tahu dirinya berbuat aniaya. Tapi kalau seorang zalim sudah berbuat aniaya, merasa dirinya sedang melakukan perbaikan dan pembangunan, padahal yang dilakukan kerusakan. Untuk menggambarkan kepada kita bagaimana hadirin sekalian gunung takut dalam menerima amanat, pada akhir suratul Hasyr Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Quran ini kami turunkan bukan untuk manusia, tapi kami turunkan untuk gunung, dan gunung statusnya sama dengan kita menerima amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Niscaya dari takutnya kepada Allah tidak mampu menjalankan amanat, kamu akan menjumpai gunung tersebut hancur lebur berserakan karena takutnya pada Allah. Wa tilkal amsalun nadribuha linnas. Demikianlah perumpamaan ini kami berikan bagi umat manusia, la'allahum yatafakkarun, agar menjadi bahan renungan bagi mereka semua. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita, umur kita, harta kita, ilmu kita, kedudukan kita, jabatan kita, kesehatan sakit kita, demikian pula rizki yang Allah berikan kepada kita amanah, lalu bagaimana hari sekalian kita menempatkan amanah tersebut sebagaimana yang dikehendaki Allah? Kalau tidak,
yang kita akan hadapi nasib yang amat mengerikan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, satu hari ketika Nabi sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya menyampaikan nasihat kepada mereka, seorang A'rabi Badui datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat?" Tapi Rasulullah tidak menjawab langsung, hingga sahabat beranggapan jangan-jangan Rasul tidak mendengar atau Rasul mengabaikan pertanyaan orang tersebut. Setelah Rasulullah selesai bicara, dia bertanya, "Siapa di antara kalian tadi yang mengatakan kapan kiamat?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhayyatil amanah fantadhir as-sa'ah." Apabila amanat disia-siakan dan dikhianati, maka tunggulah saat kiamat telah datang. Para sahabat bertanya, "Wa ma idha'atuha ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan amanat tersebut? Dijawab oleh beliau, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Kalau satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah saat kiamatnya. Dan ini yang sedang terjadi hadirin sekalian. Banyak orang-orang tanpa ilmu berpenampilan ulama mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Banyak orang-orang yang menerima jabatan bahkan memintanya, padahal dia hadirin sekalian tidak mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Bukankah ini merupakan jalan menuju kerusakan dan kehancuran? Apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di negeri ini sebetulnya hadirin sekalian merupakan bahagian dari fitnah tersebut yang akan menjerumuskan manusia menuju kehancuran, yaitu menyia-nyiakan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahli. Baik rakyat maupun pemimpin. Apabila rakyat memberikan suaranya kepada seorang pemimpin yang tidak layak untuk menerima amanat Allah, maka setiap kezaliman, setiap kejahatan, setiap pengkhianatan yang dilakukan orang tersebut, dia akan menerima saham terbesar karena dia ikut menunjuk dan memilih. Tapi apabila dia memilih seorang yang adil, yang takut kepada Allah, yang mampu untuk menjalankan amanat, maka semua kebaikan yang dilakukan orang tersebut, dia akan memiliki saham tanpa mengurangi saham pemimpin tersebut. Oleh karena itu, menunjuk seorang pemimpin dan mengangkatnya bukan hal yang sepele. Majunya, jayanya satu bangsa karena rakyatnya memimpin, memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar layak untuk menerima amanah tersebut. Tapi jatuhnya, hancurnya satu bangsa disebabkan karena pemimpin-pemimpin yang zalim, yang berkhianat terhadap amanat yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, lahirnya pemimpin-pemimpin yang zalim dari rahim rakyat yang berkhianat pada Allah. Karena tidak mungkin seorang pemimpin akan naik sendiri menjadi pemimpin tanpa dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu dalam satu riwayat, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana pribadi kalian, karakter kalian, Allah akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang serupa dengan kalian. Apabila rakyatnya mencintai keadilan, rakyatnya mencintai kebenaran dan kebajikan, maka yang mereka akan pilih adalah pemimpin yang serupa dengan mereka. Tapi rakyat yang berkhianat, yang tidak takut kepada Allah, yang mereka akan angkat juga pemimpin yang serupa dengan mereka. Pepatah Arab mengatakan, "At-tuyuru ala ashkaliha tarfak." Burung akan berkumpul nemplok bersama teman-teman sejawatnya. "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Lalu hadirin sekalian, seorang pemimpin apabila dia berkhianat terhadap Allah, menjerumuskan dirinya, bangsanya menuju kehancuran, kita tidak dapat membayangkan siksa derita apa yang akan dirasakan di hari kemudian nanti. Dalam kehidupan dunia, jiwanya terus penuh kegelisahan dan ketakutan. Pada saat sakaratul maut,
malaikat akan menampari wajah dan punggung mereka. Pada saat hadir sekalian dalam kubur, siksa derita akan dirasakan. Begitu pula pada saat dibangkitkan di padang mahsyar, dengan diseret wajah mereka terlebih dahulu, dengan diseret kaki mereka, dan wajah terseret hadir sekalian di atas permukaan tanah. Mereka dibawa dengan cara yang tidak hormat ke hadapan Allah, dicampakkan ke dalam jurang api neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat wajah mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, dalam benak mereka tak terdapat Allah dan hari akhir. Bahkan banyak orang-orang yang memberikan dukungan kepada mereka, bahkan banyak orang-orang yang merasa memiliki ilmu, membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Seharusnya ulama mereka memberikan nasihat, memberikan teguran agar manusia kembali kepada kebenaran. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, kalau kalian memberikan keputusan, menegakkan hukum, hendaklah tegakkan hukum dengan penuh keadilan, tanpa melihat manusia, tapi dengan memandang Allah. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, sesungguhnya Allah sebaik-baiknya memberikan petunjuk, nasihat bagi kalian untuk keselamatan kalian dan keselamatan bangsa dan negara kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin yang memimpin dari kalangan kalian yang menegakkan kalimat Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Pada ayat ini Allah mengulangi kata kerjanya ketika memerintahkan untuk mentaati Rasul, sebagaimana perintah untuk mentaati Allah. Athi'ur Rasul, taati Rasul, wa athi'ullah, wa athi'ur Rasul. Tapi begitu berkaitan dengan ulul amri, Allah tidak mengulangi kata kerjanya, wa ulil amri minkum. Karena apa? Ketaatan kepada mereka tergantung ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Bila mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka di saat mereka memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak dibenarkan kita mentaati makhluk pada kemaksiatan terhadap Tuhan. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berbeda pendapat, berselisih, baik di antara para pemimpin, di antara rakyat dan pemimpinnya, atau di antara rakyat dengan rakyat, kembalikan kepada Allah melalui kitab-Nya. War Rasul, begitu pula kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh orang yang beriman. Bukan berpihak kepada kelompok, golongan, partai, sekte, mazhab, tapi kembali kepada Allah untuk memutuskan perselisihan di antara kita. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah akan membawa kebaikan yang lebih baik bagi kalian dan akibat yang akan lebih mulia. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Nur Al-Yaqin yang dirahmati Allah. Hidup kita singkat, kesempatan juga terbatas. Bila datang detik-detik sakaratul maut, tidak mungkin lagi kita mampu memperbaiki yang salah. Tidak mungkin kita hadir sekalian akan dapat bertaubat, memohon ampun dari kesalahan kita yang telah kita lakukan. Tapi saat ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah, pada hari-hari terakhir, di hari Jumat yang penuh dengan rahmah dan keberkahan, berjanjilah kepada Allah untuk bertaubat kembali kepada-Nya, memohon ampun dari segala kesalahan, memohon agar di masa-masa akan datang kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan dan tidak memulai kesalahan-kesalahan yang baru. Allah jadikan kita dari hamba-hamba-Nya yang soleh, yang selalu kembali kepada Allah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, berjuang di jalan-Nya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan karena menginginkan dunia, tapi semata-mata menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan apa yang Allah janjikan di hari akhir. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin
kaum muslimat di seluruh hari sekalian penjuru dunia, baik yang telah wafat, yang masih hidup bersama kita, maupun yang kelak akan lahir dalam kehidupan dunia ini, mendoakan agar Allah mengampuni orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan juga hari sekalian ampunan yang sama. Kalau sekarang kita mendoakan orang yang beriman pada saat kita meninggal dunia, setiap doa orang yang beriman kita akan terima dan dapatkan. Pada saat di tengah-tengah di antara dua khutbah merupakan saat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunannya bagi kita. Maka pada saat imam duduk, marilah bersama-sama kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa ashhadu annahu qad ballagha risalatan wa adda amanatan wa nasaha ummatah wa tarakana jami'an 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa hal. Salawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa 'ala sahaba wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala hadhihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ta'alau jami'an nastajibu ila nida'illahi tabaraka wa ta'ala haythu hathana wa raghabana fil inabati wa tawbati ilayhi biqawlih ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil yaquluna rabbana ighfir lana ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا ربنا وحد صفوف المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم لم شعثهم. اللهم يا ربنا أعزهم يا ربنا بدينك. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. واغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر
La ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة